Pemirsa, saat ini Pertamina mulai menerapkan aplikasi My Pertamina untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batanghari menyebutkan para pengendara roda 4 harus wajib terdaftar di aplikasi yang disediakan. Dengan demikian, jika pengendara roda 4 belum terdaftar, besar kemungkinan tidak akan bisa melakukan pengisian BBM. Guna menyeleksi kendaraan-kendaraan mana saja yang bisa mengisi bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya jenis Pertalite, Pertamina saat ini tengah menciptakan aplikasi My Pertamina. Hal tersebut diakui pemerintah Kabupaten Batanghari. Nantinya kendaraan roda 4 yang ingin membeli BBM wajib terdaftar di dalam aplikasi. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari Farizal mengatakan, surat edaran tersebut saat ini juga telah diterima oleh pemerintah daerah. Meski demikian, proses pembelian dan pembayaran BBM tetap seperti biasa dan pendaftaran untuk pembuatan aplikasi My Pertamina ini juga sudah dibuka sejak 1 Juli 2022 lalu. Sementara itu, nantinya jika pengendara sudah terdaftar, pemilik kendaraan akan menerima QR Code. Jadi konsumen hanya menunjukkan kode tersebut saat ingin melakukan pembelian. Dirinya juga memastikan besar kemungkinan jika para pengendara tidak melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut, maka bisa jadi tidak akan dapat melakukan pengisian BBM tersebut di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Berdasarkan surat dari Pertamina yang disampaikan kepada kepala daerah, itu untuk kepala daerah diminta oleh Pertamina itu untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa terhitung tanggal 1 September ini kemarin bahwa kita untuk pembelian BBM itu melalui aplikasi yang namanya My Pertamina. Nah, oleh kepala daerah sudah ditindaklanjuti melalui surat edaran. Surat edaran kepala daerah oleh Pak Bupati sudah kita sampaikan. Sudah disampaikan kepada kepala dinas, kepala terutama camat, kepala desa untuk mensosialisasikan aplikasi ini kepada masyarakat. Jadi kita surat edaran itu kita sampaikan kepada ke camat, sudah kita sampaikan ke camat dan camat harus diharapkan